Aparat gabungan di Garut, Jawa Barat menutup lokasi tambang pasir ilegal di kawasan Gunung Guntur. Satgas menutup dua titik lokasi penambangan dengan memasang portal besi di kaki Gunung Guntur. Tambang ilegal berlangsung sejak tahun 1994 dan telah merusak puluhan hektar cagar alam. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menutup lokasi untuk mencegah pelanggaran hukum atau kejahatan lingkungan. Hingga kini kepolisian daerah Jawa Barat menyelidiki maraknya aktivitas galian pasir ilegal di kawasan ini.